Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MBK Channel kita. Tentunya kayak gini, saya tepatnya berada di depan rumah saya ataupun tempat usaha yang di depan saya. Ini usaha baru saya, pemirsa, ini jualan makanan burung ataupun burung dan juga burung juga. Sebenarnya di belakang saya. Terus untuk di depan saya tadi yaitu jalan raya. Terus sekali. Pemirsa, ada dekat, ada orang lewat tuh. Bisa senyum sama saya. Kita lanjutkan. Tempek berbentuk. Suasana sore hari di Desa Tanah Sari, Jalan Kertinegara KM3. Ini khususnya di daerah saya ini, di desa saya ini. Persis ini tepatnya berada di depan rumah saya ini, saya pantau dari depan rumah. Tuh, ramai lancar pokoknya. Hilir mudik. Tuh di depan rumah saya itu ada penjual angkring namanya Mas Chef itu. Pelanggannya udah banyak banget, udah ngantri tuh. Sebenarnya udah banyak yang mau beli. Jangan sibuk. Goreng masuk. Oke, kelihatan dan kelihatan suara motor kopokan. Pokoknya suasana ramai lancar, aman terkendali. Mobil lewat. Ramai juga ini bertepatan tanggal 1 Rojab. Tentunya untuk umat Islam sedang merasakan puasa sunat. Tukar. Oke, pokoknya kalau sore hari ini pantauan dari depan rumah saya secara langsung ini pemirsa cukup ramai lancar. Tuh, di sebelah selatan itu ada mobil melintas juga. Sudah rapat dan mendekat. Sebab seorang kalau mau sedang diambil shoot ya ekspresinya gimana. Sebelah utara jalur Krakal.
sana itu jalur dari Wonosari ke utara yang menuju Pasar. Sekarang ini pantauan ada mobil lewat juga nih. Lancar. Wih, ini pelanggan juga tuh. Oke, kalau di sebelah itu, sebelah selatan itu dari arah Wonosari terus ke utara sana menuju ke Pasar Suni ataupun juga Alian ataupun Krakal, itu tempat pemandian Krakal itu sudah terkenal. Itu menuju ke sana pemirsa. Rata-rata yang melintas kenal nama saya ini pemirsa. Ada lagi yang melintas. Cantik-cantik pemirsa yang melintas di sini kok. Orang pemintu ternyata cantik-cantik itu wajahnya. Cantik terus setia tentunya. Oke. Oke, dari saya MPK Jalan Hidayat tentunya, apabila merekam ataupun mengambil video banyak saran ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dukung saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah. Dan